Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Roda Channel. Semoga semua selalu sehat. Dan kembali masih dari Prabu Motor Ponorogo ya. Ini Prabu Motor Ponorogo, kita hadir untuk mereview dua unit Panther yang baru saja datang di Prabu Motor. Ini ada satu unit Panther warna silver. Tahunnya kayaknya 2011 ya masih. Nah, tipenya high grade itu berarti LS 2000 se toh. Aku kok ya salah open. 2001 ya berarti. Ya. Apa iya 2001 ya berarti ya. Kok 2011 ya dipendungi sing nonton iki aku. 2001 ya. Untuk kondisi untuk ukuran 2001 masih seger mobil ini. Tapi lagi teko ya, Mas. Ya, baru kemarin baru masuk ini, belum dibersihkan sama sekali. Ban depan juga gitu. Nah, moga-moga dibuka. Joknya ori ya. Daleman juga ori, head unit seperti itu. Oke. Okay. Dashboardnya kenceng, rapi, uram bulak. Nah, kita lihat jok bagian belakangnya. Aduh, dikunci yang belakang. Nah, untuk unit Panther LS 2001 ini kena di harga kisaran berapa, Mas? 110-an. Kurang lebih segitu. Nanti untuk masalah LED-nya berapa nanti sama Bos Doni ya. Bisa datang langsung atau tanya-tanya melalui nomor WA marketing teman-teman, marketing yang kita cantumkan di bagian bawah video atau mungkin di kita taruh di kolom deskripsi nanti ya. Oke. Okay. Ini jos lo ya. Panther itu kalau dulu iklannya kan cuma cering-cering-cering Jakarta sampai ke Bali sekian ribu. Nah, meskipun ini tahun 2001 dan ini tahun 2022, artinya unit ini sudah berusia 21 tahun. Nah, tapi saya rasa masih tetap worth it untuk kita miliki, kita beli karena mesin bandelnya ini kalau Panther memang rajanya ya. Kalau soal bandel, Panther itu memang rajanya. Pun juga kalau apa itu istilahnya irite yo jago banget. Kurang lebih harga segitu, nanti silahkan fix-nya tanya ke Bos Doni, datang langsung cek unit di showroom ataupun juga bisa tanya-tanya melalui nomor WA. Kita lanjut ke unit Panther berikutnya, Mas. Nah, ini juga silver ya, Lur. Ini juga silver, juga LS. Nah, ini tahunnya berapa ini, Mas? 2005. Mas, ini tahunnya berapa? Matic. Harganya? Satusan. Ini Matic lho ya. Edian, nenek Panther Matic ini. Wah, barang anu ya, Mas. Petingan ya, istilahnya. Platnya lokal. Platnya udah lokal. AE 1807 FE. Terus ini mulus ya, mulus, serius, barangnya mulus. Nah, kita lihat interiornya, sama kayak tadi ya, karena tahunnya juga sama. Kalau untuk jok-joknya pun ori, ya, double blowernya di sana. Nah, itu Matic. Transmisinya Matic, just ya. Dashboard juga masih rapi, kenceng banget. Saya sampai kangen bilang dashboardnya rapi kenceng gitu. Soalnya dulu kalau saya nge-review di sini awal-awal tahun ya sekitar 4 tahun yang lalu lah, saya selalu ngomong begitu. Nah, ini untuk door trimnya pun juga masih oke loh ya. Door trim masih oke, speakernya sih orisinil, umur segitu loh ya. Kisi-kisi AC juga masih oke. Bahkan untuk head unitnya pun masih tape recorder. Head unit masih tape recorder. Untuk ban memang lumayan halus maksudnya. Ini yang belakang ini waktunya ganti. Ya, kalau depan juga sama. Kurang lebih kondisinya ya 60%-an lah untuk ban-ban ya. Tempatnya sempit. Kalau untuk ban-ban kayaknya memang waktunya ganti. Ini yang kempes. Kempes. Ini baru datang semua unitnya. Jos gandos. Pokoknya mantap lah. Kita coba cek untuk yang bagian belakang ya. Apa itu namanya?
jok tengahnya, bagian jok tengah. Bagian jok tengahnya gimana? Nah. Oh, dikunci ya. Soalnya kita pakai manual kuncinya. Ya, sorry, jadi nggak bisa saya tunjukkan tuh bagian interior, bagian tengah dan belakangnya, tapi yang pasti untuk unit Panther ini tetap jos ya. Kita rekomendasikan AE1807. FE ini ngendi, Mas? FE itu AE mana? Oh, Madiun Kabupaten. Jadi Madiun kan ada dua ya, Madiun ya. Kota dan Madiun Kabupaten. Mantap, jos gandos. Panther Matic. Iritnya dapet, naikannya nyaman, empuk itu loh, kaki-kakinya Panther itu jagoan. Terus juga apa ya istilah iki? Ngiritnya memang luar biasa. Untuk review Panther-nya udah gini ya. Matur nuwun teman-teman Prabu yang udah membantu kita kali ini untuk review unit Panther, karena banyak sekali yang penyuka Panther ya. Panther itu memang disuka banyak orang karena yo nek nggo kerjoi cocok banget. Sing jelas cocok karena ngiritnya. Matur nuwun, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.